Jadi, gila gue capek banget anjing. Badan gue tepar kemarin, mau mati gue rasanya kemarin. Hari ini kita akan melihat beberapa hal goblok di Discolen teman-teman ya. Semoga saja ada tumbal-tumbal yang bisa membuat semangat gue kembali. By the way, bulan ini juga bulan apa ya? Ya hampir sebulan lah belum gue ninggalin kalian, nanti bulan November. Enggak sih, gue di sana masih streaming sih, cuman kayak jamnya enggak akan sesuai ya, enggak akan kayak biasa. Dari Akmal The Bansos. Semoga hari ini ada tumbal-tumbal prisoner yang bisa membuat gua tersenyum kembali ya. Objection. Ayo gua lihat. Muka lo kayak peju, muka lo kayak bulu jembut gua anjing. Iya Akmal, muka lo kayak bulu jembut Brando. Oke, berikutnya dari Jolin. Lah, si Aryo kena banet, kenapa yo? Lu pucet banget bang, iya gua capek banget anjing kemarin. Kemarin tuh jadi, aduh gimana yang jelasinnya ya. Kemarin tuh jadi, gua kan beres live streaming tuh pagi kan. Gue tuh baru ingat anjing gue ada meeting dari jam 8 pagi sampai sore. Ngentot itu gue bener-bener kayak diserap, tenaga gue diserap anjing itu rasanya di ada yang ngerap sari-sari pundi-pundi gue. Oh, udah dari situ sampai sekarang juga belum seger lagi nih, makanya gue butuh hiburan nih malam ini nih. Oke, berikutnya dari Jolin. What you want to do is just use your fingertips and start pressing from the middle. Kayak Jolin, lucu Jolin. Dari rumah yang pindah di tempat nongkrong. Oke, pertama ada wifi yang jelas lah. Kalau ada wifi enak, mau ngabar gampang, mau ngapain gampang. Nah kalau udah capek ngabar, bisa jajan. Nah, kalau rumah yang banyak jajan enak. Duh, gue lagi marah set bokep anjing, skip dulu ah. Gak tau banget sama Amal. Anjing main mahjong gua aja enggak bisa anjing main. Apa sih ini mahjong kan ya? Apa domino? Oh, domino. Weh, jago juga lo ya. Jago juga lo ya. Wah, lu juga disimak mal siapa nih baru lihat gua. Apa sih bangsa? Nyane ka? Tuh stay.
Aduh, ini gue udah pernah lihat juga. Brando lagi. Nah, ini gue udah pernah lihat sih. Udah enggak tahu kemarin di discolan sebelumnya udah ada belum sih? Ini si Teddy anjing yang ngepost kemarin bahas peler puda. Aduh, ini gue inget banget di story Teddy gue liat anjing si AKMJ. Weh, tapi katanya Free Fire Max sudah keluar, teman. The real Free Fire Max ya. Bukan Free Fire Max 2422, guys. Ada yang udah main Free Fire Max belum? Coba kita lihat Sultan dulu, katanya Sultan udah main nih. Coba. Weh, Sultan pertama kali nyoba. Weh, thank you Axel. Halo Pi, apa kabar? Sehat Axel, Andre, Tumi, thank you. Sultan pertama kali nyoba Free Fire Max di Rapik Ultra. Coba kita lihat, guys. Lalu kalau nge-copyright video Facebook gua, lu ngentot lu, sumpah bener lu anjing lu ya. Kalau sampai lu nge-copyright Facebook gua, bangsat lu. Bukan kaleng-kaleng Free Fire Max. Coba lihat dari awal dulu. Anjing grafiknya, cok. Lihat. Gila, bisa diputar-putar, guys. Tetap burik dan enggak ada pintu. Lihat, guys. Oh, ini kata Dylan, gila bisa diputer-puter. Lihat, guys, ini gua yang gua pakai, guys. Wah, gila, thank you bos Axel. Apa kabar, bos? Wah, gila, terakhir bos Axel nih main-main waktu Assassin's Creed ya, bos ya. Wah, gila. Makin sukses dan subur aja nih, bos. Lihat-lihat nih. Terus lagi lihat Sultan nih, lagi main Free Fire Max. Nah, gua yang gua pakai bisa gua ganti, kalian juga bisa ganti gua yang mau kalian pakai apa contoh bisa, ini. Gila keren, bisa muter-muter. gua juga tahu anjing lah ngentot. Auto-rotate. Auto-rotate penting banget anjing, auto-rotate. Tai Bang Ari. Gila. Ada toggle-nya anjing. Ada toggle-nya anjing, auto-rotate putar sendiri ngentot. Ini aja nih, ini keren nih. Oke, tampilan gualnya udah dia berubah-berubah ya, guys. Dan kalau kita putar lagi, kita bisa lihat. Dia putar-putar mulu, anjing. Lihat di sini ada tampilan mobilnya, guys. Anjir, bisa diganti-ganti mobilnya langsung, anjing. Excited sih, anjing. Kita lihat pintu perkembangan, guys. Seperti apa, yo, hai, guys. Welcome to Bros Gaming. Oke, intro dulu. Sultan intro. Saya mengapa ini? Anjing. Jujur ya, ini gue jujur nih, sumpah ini gue jujur ya, ini jujur nih guys ya. Lu pada ngira gue sarkas mulu sih anjing. Kenapa ya, kan kita main tembak-tembakan ya. Bukannya jadi riuh ya kalau tembakan, ada sayap naga, depannya kepala naga, ada kumisnya. Ini ada setrum-setrumnya, emang gak kesetrum orang yang nembaknya? Gila. Kayak game MU, kan ada yang main MU gak sih? Ada yang main MU gak sih dulu? Anjing kayak gini bangsa. Tak realistis. Aduh, sumpah. Oke, lanjut. Sangar, ini belum kelar download. Gue download dulu. Oh, bentar, masih ya, di download gitu ya. Gila ini sih ya, mantep banget loh grafiknya. Efek dari Fire Max kita nyalain semua. Oh iya beneran dong, FF Max. Ah, suaranya kita, suaranya kecilin dulu musiknya dikit. Tampilan semua grafiknya HD, full. Rata kanan semua sensitivity-nya. Kita tes, gue belum liat gameplaynya nih. Gue belum liat gameplaynya nih. Wih. Oke, pengaturan das. Coba lihat gameplay-nya dulu. Jersey-nya ya. Wow. Satu kali tembakan, 10 kali tembakan dapat. Oh, ini gacha. Gacha, ada gachanya kan, teman-teman. Kita yang banyak tukarkan semua jersey, guys. Free Fire Max nih, bos. Bukan kaleng-kaleng. Mana gameplay-nya, Lan? Coba. Skybox class.
itu udah settingan guys, seperti biasa walaupun di Fire Max tetap settingan. Di speed tak nih orang anjing banget tai. Terakhir baru gue dapet guys, lihat nih. Udah settingan. Bang Ari marah melihat ini. Ini udah settingan guys. Jangan gitu lah, ntar bocil-bocil gak mau gacha anjing. Goblok, goblok banget gendut anjing. Ini udah settingan guys. Oh, kan? Nanti Bang Ari ini mau tukar dapet, di spin terakhir baru dapet tuh. Ntar goblok banget sih Dilan anjing. Ntar bocil-bocil gak mau gacha tolong. Ini baru dapet. Gak mungkin dapet yang ini, dapetnya yang gua dulu. Nah ini yang terakhir baru dapet tayinya. Jadi orang jujur banget. Aduh, aduh, jujur banget anjing. Aduh, aduh goblok banget sumpah. Kita cek animasinya tanpa lama ya guys ya. Nah nih kayak gini ya guys ya badannya guys. Bagus, jadi intinya kali bagus gak teman-teman? Menurut kalian bagus sih nyala-nyala gini ya? Dan yang main Free Fire biasa, walaupun teman kalian main Free Fire Max, kalian bisa tetap mabar, jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut ya. Kita yang main Free Fire Max itu kita bisa ngerasain kita punya grafik lebih bagus, animasi lebih keren, tapi kita tetap bisa mabar dengan teman-teman. Jadi gini, Free Fire Max ini buat yang HP-nya bagus, Free Fire bagus bang, 10/10, bagus bang. Jadi gini guys, ternyata Free Fire Max itu versi high spec-nya Free Fire biasa, yang versi biasanya gitu ya. Tapi masih bisa main gitu, masih bisa mabar, thank you Bray. Masih bisa kita mabar. Kita yang mungkin masih Free Fire biasa gitu guys. Iya. Oh ya ngerti gua. Namanya apa Agus Asep deh. Sultan FF Max, siap lan. Sultan FF Max. Oke lan. Jangan lupa subscribe guys, let's go. Ikuti giveaway di video sebelumnya ya, jangan di sini ya. Kita begini. Coba kita lihat. Sama aja nih. Nggak ada bedanya anjing. Apa bedanya maksat? Pintunya yang ada. A few moments later. Coba kita lihat. Apakah dia efek tonjokan belum ada nih Garena. Tolong dibikin ya. Waduh. Di Rosti. Efek tonjokan belum ada nih Garena. Tolong dibikin. Namanya juga masih beta guys. Oh masih beta. Iya. Di rumputnya boleh. Belum beres guys. Goblok. Sound efeknya anjing reloadnya. Sound efeknya bagus ya. Waduh. Pelurunya lu lihat ya? Anjing. Enak dilihat pelurunya guys. Iya. Bunyi pistolnya kenapa enak banget didengar guys? Bentar heal dulu. Suara pistolnya diubah katanya. Wih bunyinya. Bunyinya guys kalian dengar gak sih efek bunyi animasi? Tapi lebih mulus ya. Cuman tanahnya nggak pakai gini ya? Anjing pakai sayap. Mana tujang anjing? Mana roh goblok anjing? Mau kemana anjing? Pakai sayap bangsat. Siri kemana goblok? Kemana roh anjing? Lanjut. Maafkan aku, Bang Ari. Aduh, ya Allah, lucu banget. Yang ini reloadnya masih biasa ya, masih belum terlalu bagus. Oh, reloadnya masih belum terlalu bagus tuh, kata Sultan. Anjir, mana tuh musuhnya? Yaudah, sabar. Si gendut fokus banget, ay. Aduh, jangan gitu bang. Lu liat nih kalau mereka pekas better makin rusuh pas jatuh dari pesawat, emang iya. Nah ini kita lagi review Free Fire Max dari impresinya Sultan itu. Kan gua gak bisa main nih. Gila. Belum dapat jatah orang dalam. Petir-petirnya kan.
petir-petirnya di luar zona kelihatan naik kayak ada petir-petirnya gitu. Oh. Kita coba nyobain Akai. Oh, coba nih Akainya nih. Akainya nih. Kenapa ada kadal anjing kok burung? Akainya riuh gini anjing. Wah anjing. Iya, ngeri banget. Oh anjing. Rilotnya. Gua suka dengan animasi rilotnya, guys. Bukan sama aja anjing. Sama aja enggak silan, bangsat. Keren banget anjing. Anjing. Sound efeknya. Tapi gua aku ya. Oh, anjing, mesti saya lebih enak didengar. Aduh. Tapi, wih, tapi kenoknya keren banget. Kenoknya keren ada animasinya. Wah. Kenoknya di coba kita lihat kenoknya, guys. Wih, kenoknya keren banget. Sound efeknya lebih enak didengar. Aduh. Kayaknya juga gini anjing. Emang enggak gini sebelumnya kenoknya emang yang salto anjing sebelumnya. Wih, kenoknya keren banget. Kenoknya keren ada animasinya. Ada maksudnya. Bentar. Hari gue serius nih. Anjing, ini gue serius. Ini gue kenok Free Fire. Emang kalau Free Fire kalau kenok gimana, guys? Coba gue lihat dulu coba. Coba. Oke, let's go. Coba. Guys, tapi kalau ini gue jujur ya, ini gue jujur nih. Menurut gue dari smoothnya, jalannya, VSC gitu lebih smooth, lebih mulus. Sebentar, gue penasaran masalah kenok anjing. Nih ya, coba. Kalau kenok gimana sih? Nih kenok nih. Cepet nyentot, capcil anjing. Gue cuma mau liat kenok orang. Oh langsung. Ya oke. Kenoknya blok langsung kayak gitu. Kalau ini kan kayak ada animasi dulu lah nih, lo liat nih. Liat nih. Lebih enak didengar. Aduh. Gitu dulu. Wih, kenoknya keren banget. Kenoknya keren ada animasinya. Oke. Okay. Wah. Kenoknya di gua animasinya keren banget, kenoknya enggak langsung jatuh gitu. Iya. Ada improvement-nya, berasa banget sih improvement-nya gitu. Anjing. Duh, maaf banget nih Bang Ari, nih mulut gua emang ngentot anjing Bang Ari. Aduh. Pilek deh kayak gua. Aduh. This big brain time. Kurang ngajar dia. Aduh, ini udah Free Fire Max Agung peok. Kalau lagi kita report dulu AFK ini. Double kill. Efek matinya. Efek matinya lu lihat enggak? Efek matinya. Ya guys. Si Agung peok di report, kasihan anjing. Keren banget efek listriknya. Coba dia beli senjata apa lagi nih? Ini apa nih? Senjata apa nih? Efek reloadnya kayak pakai itu guys, baret, kayak mayor pakai baret. Gua suka banget efek pelurunya ketika lu nembak tuh kayak ada bullet. Ini apa anjing? Tulang bangsa. Famas itu bang, itu famasnya. Ini apa ada tulang T-Rex tadi? Buat way-nya gitu loh, keren. Kita end aja guys, langsung guys. Oh, si naga. Anjay, ngelutingnya bunyinya. Kayak gimana sound effect-nya sih, gue udah suka banget ya. Gue mau nyobain sound effect motor atau mobilnya sih. Mudah-mudahan gak kayak mesin rumput lagi. Harusnya sih gak kayak mesin rumput, guys. Emang kayak mesin rumput, coba gue liat dulu. Harusnya gue liat dulu. Aduh, ya nge-lag lagi. Ya elah. Sahabat gue anjing, tulang Godzilla itu bang, itu rumbing ya bang. Ya ilah, ya udah gue cuma main lihat efek mobilnya kayak gimana guys. Sore kayak mesin rumput. Gue coba denger ya. Dari sahabat nih. Ini mobil. Coba. Bro, oh my goodness. Look at that guys, gila ini McLaren baby. Kita cari satu lagi ya guys ya. Ush gila, ini nosnya juga kenceng banget. Gue gak mau denger suara lu ngentot. Gue pengen denger suara mobilnya anjing. Okay.
dengerin suara dulu. Lah takutnya gue yang so tau, abang lu so tau bang, suara McLaren emang kayak gitu. Ntar ada yang bilang kayak gitu lagi bocah-bocah kan. Duh, dengerin dulu. Dengerin dulu. Ini apa sih? McLaren juga? Bukan kan ya? Porsche ini mah. Coba McLaren. McLaren. Gue nulis relive anjing. Ini. Buk. Ini apa ngentot? Aduh. Ini apaan anjing? My McLaren in real life. Oh ini. Coba dengerin suara. Wah sekarang kita dengerin suara McLaren ya. McLaren PUBG, waduh, kok lebih bagus ya? Aduh, maafkan aku bang, bang Ari maafin aku. Nggak ada sumpah, gue nggak main dua-duanya, cuman gue akui, kok ini lebih bagus. Oke, lanjut. Katanya kayak mesin rumput. Gue nggak berani bilang kayak mesin rumput sih. Kayak blender gitu. Aduh, mesinnya di mana yang ini? Oh ini coy. Mana mobilnya Lan? Katanya mau dengar suara mobil. Lama nih Sultan bangsat. Ah tapi sama-sama aja efek darah-darahnya. Mungkin masih beta kali ya. Anjing. Mati coy, jangan macam-macam lah. Anjing. Mana enggak ada mobilnya ya? Aduh, sialan shotgun gua diambil. Astaga musuh. Anjing, si Dila emang jago banget kalau lompat-lompat pakai shotgun anjing, tai lah. Main Fortnite sabi aduh, sih. Skip putar, bro. Oke, tapi kita mengakui ya guys ya. Mengakui nih Bang Ari nih ya. Dari suara segala macam oke lah ada improvisasi. Gua lihat-lihat. SG puter bro, sini gua anjing. Oh, dan lebih mulus ya, ini gua beneran nih, gak bohong. Beneran lebih mulus. Ininya apa, pergerakannya maksud gua. Bukan gak banget. Banget sama animasi regular tuh gimana. Wih animasi gua yuk beda. Anjay. Anjay. Buset apaan nih, tembok Fortnite anjay. Anjing. Anjay. Kok bisa naruh tembok? Sini gua, aduh. Gimana tuh musuhnya tuh? Kurang aja. Oh, mana nih gak ada mobilnya anjing. Bukan di video ini. Di video sebelumnya. Kalau di video ini akan didiskualifikasi. Oh. Top 10 HP Free Fire Max San kentang buat kalian. Oh iya iya. Tapi katanya di LAN itu tuh ternyata tuh cuman beda engine doang guys, tapi servernya sama. Ya berarti kalau misalnya enggak ada pintu wajar. Soalnya Free Fire sebelumnya juga enggak ada pintu gitu. Udah, lanjut lagi deh. Setelah melihat video Sultan gue lebih milih buat lihat ini Mobile Legend. Terus buat apa bang dibikin dua aplikasi? Kenapa nggak yang satunya aja diperbarui? Mungkin biar bocil-bocil yang handphonenya di bawah low spec masih bisa main. Pinter loh tapi gue akui. Gue akui Bang Ari sangat-sangat pinter guys ya. Bang Ari sangat-sangat pinter, tim Garena sangat-sangat pinter. Kenapa? Karena dengan adanya dua itu. Tapi ini menurut gue agak susah ya buat dibikin yang grafiknya bagus sama yang grafiknya jelek gitu. Jadi yang grafiknya low itu tuh bocil-bocil masih pada bisa main gitu loh. Mereka masih bisa main di apa-apa aja. Dengan secara tidak langsung Garena merangkap dua pasar sekaligus. Pinter. Bang Ari, salut buat kamu. Cuma nawar suara McLaren dia colong diubah Bang Ari. Oke. Okay. Ini dia nih. Malam Rizky. Giveaway Tuhan buat ateis. Kemon XD anjing. Oke guys, bertemu lagi bersama gue guys ya. Kali ini gue mau giveaway sesuai judul videonya dan ya jadi hari ini gue mau giveaway Tuhan guys. Jadi video ini tidak jadi gue tuh gak bermaksud untuk menghina guys ya, melainkan
berbagi Tuhan dengan etis guys, atau enggak dengan orang yang percaya sama Tuhan guys, jadi kayak gitu guys ya. Jadi buat kalian yang salah paham sama judul videonya kan bisa tonton aja dulu ya, tonton terus sampai habis, jadi gua bakal jelasin guys ya. Jadi hari ini gua mau giveaway Tuhan guys ya, buat ini gua kasih guys ya, gua giveaway guys ya. Gua sebagai pemuda Islam guys ya, pemuda Islam atau ya kayak gitulah pokoknya guys, ini kayak gitu guys ya. Jadi di sebelah gua nih ada ini guys, ada surga guys, dan surga guys, ini kayak gitu guys ya. Ya buat kalian yang masih nggak percaya sama Tuhan ya, nih gua tunjukin guys ya tuh. Nah jadi kayak gitu guys. Apa sih? Nah terus itu tinggal tinggal tonton aja sampai habis ya, walau gua ngomongnya nggak jelas atau nggak penting lah. Giveaway jantung lu bang, semoga menang. Giveaway jantung lu bang, semoga menang. Tutorial dikejar ular. Boy cara malaikat Israel nih. Aduh. Waduh, ada yang ketrigger. Ada yang ketrigger anjing. Aduh. Apa sih bangsat? Aduh, goblok. Kemon anjing. Sah sih. The fuck man, what the fuck? What's wrong with my friend anjing? Apakah ini artinya Sukma akan melakukan multi religion adik-adik? Bilangin istrinya bang. Apakah Nadib akan memilih jalannya nanti teman-teman? Lulusan mana malah belok jurusan. Silakan kak. Makasih. Kenapa kak? Pergi sih, anak dajal. Di kami 007 anjing. Dukun bonde apa rona sih sekarang? Oke, gua naikin lagi deh, boleh deh. Demi mendapatkan chance lebih besar untuk masuk surga, akhirnya Sukma memutuskan untuk multi religion. Alright bro, good night. Ah, ini udah pernah lihat gua. Anjing, tai, mana bisa kayak gitu bangsat. Taruh ini siapa anjing, lucu banget bangsat. Ini siapa teman-teman? Woi, menyembah Garok. Anjing fotonya Bugs Bunny komunis anjing. Emang merayakan G30 SPKI lu? Siapa namanya? Mbak Kana katanya. Oh, coba cari lu. Kana. Kana siapa teman-teman? Kanaten. Namanya Kana siapa? Kok gua kayak karena ketemu ginian, co. Bangsat. Kana siapa teman-teman namanya? Kana si moto, Bang. Oh, Kana si moto. Wah, boleh nih. Duh. Kayak pernah lihat gua tapi sebelumnya. Oh iya, bener aja. Mbak Kana si moto. Oh, ya boleh deh.
Nah tapi lu gak ngasih kode anjing, kasih tau viewer. Mati ya lah, penjara anjing. Semoga lancar bang nikahannya. Oke look, thank you. Bunga kunci piosimida ika. Ayayayayay. Anjing. Sekali lagi klik tombol subscribe channel Frost Diamond dan follow Instagram Frost Diamond. My best friend guys, my best friend forever with my blood and my soul with purity single clarify potion. Diamond dan kalian komentar di video terakhir aku, contohnya kayak gini guys, pemenangnya besok di YouTube story aku dan semuanya gratis. Halo semuanya, di sini ada satu unit PS4 dan juga Canon. Kerja anjing beli. Udah tahu gue. Sekali klik tombol subscribe channel Frost. Mama my best friend nih. My best friend. Dadan. I love cheese. Dadan. Ah, ini udah lihat gue. Kayak Rizky cenah. Ngeker mau sedikit. Ngeker. Mau ngeker apa kan enggak ada. Ini kalau asal video ini sebelum Coki ditangkap, oh, kan masih ada Coki kan. Gereja, Pak. Wah, ternyata senjata bener ya, senjata bener. Iya senjata bener, udah buktinya. Iya iya. Ada apa? Kenapa? Ini supaya apa? Nanti teman-teman Habib yang disangkain. Wah, gila aku merindukan MLE dulu anjir. Ah, mas gua copyright. Nah, plagiatnya FF Max. Kenapa gue bilang plagiat? Karena tadi FF Max sudah lebih banyak senjata-senjata yang naga-naganya. Ini Valorant baru ada satu. Kalau ada satu, itu plagiat namanya. Dari semua ya, follow titik momen semua anjing. Maafkan aku merayunger. Aduh, gue sumpah, gue kelewatan anjing, gue kelepasan. Aduh, gue kelepasan, goblok. Aduh, maafkan aku teteh. Jangan serang aku di Twitter. Please, teteh, jangan serang aku di Twitter. Jangan katakan aku teteh. Nanti Twitter aku deactivate, teteh. Jangan teteh ya. Bang Opi, aku lagi banyak remedi lama tugas, jadi cuma bisa memberikan ini. Aku akan membahas tentang bagaimana cara melakukan Synchro Summon. Wah anjing. Synchro Summon atau anjing, gue disuruh nonton 4 menit nonton Synchro Summon. Yang baru, mati yaitu Master Wolf. Maaf bang, cuma bisa repost dari YouTube, lagi ujian soalnya. Yaudah gak apa-apa Gen Keju. Nih gue kasih dah lu. Tuh, biar semangat ujiannya. Eh anjing, setetut ngaun. For real, no, walang tatawa challenge, for real! Alayo, tawa daw, alayo. Ikot tawa daw, alayo.
guys, guys, ya. Mukanya kayak PG anjing. Datang mirip banget anjing. Pejuang gamer sebelum menang PUBG anjing. Hei mana ya, balik dulu, balik dulu. Mana? Mukanya mirip banget anjing. Mana facecamnya ya bangsa gue. Halo teman-teman. Mukanya kayak PUBG anjing. Mirip banget bangsa. Nah. Pejuang gamer sebelum menang PUBG. Aduh. Mirip banget dari grup gitu.